Oke teman-teman, balik lagi dengan aku Sandy Dwendira di Sidas Gaming, dan hari ini kita akan main Minecraft lagi. Tepatnya di sini aku akan buat sebuah tutorial rumah survival yang besar, yaitu Pyramid Farmhouse ya teman-teman. Dan untuk bahan-bahannya sendiri aku kebanyakan menggunakan pasir, jadi kalian bisa membuat bangunan ini di daerah gurun pasir gitu. Lalu untuk bahan-bahan yang lainnya serta layoutnya aku akan drop sebuah gambar biar kalian lebih mudah untuk mencari bahan-bahan yang kalian perlukan. Dan kita akan langsung aja menuju ke tutorialnya karena di sini aku udah siapin beberapa bahan yang paling utama. Lalu kalian tinggal buat sebuah layout. Jadi layoutnya itu ukuran 34x34. Untuk pertama itu kita kasih dulu sandstone sebagai pondasi pilar gitu. Kita buat jumlahnya itu ada 10 pilar. Jadi satu, kita beri jarak sekitar 3 blok ya teman-teman. Lalu di bagian sini 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Lalu ke bagian sini dan sini ke sini. Jadi membuat kayak kotak gitu ya teman-teman. Tapi kalian harus hati-hati, takutnya ada yang salah dalam ukuran jarak bloknya teman-teman. Jadi kayak gitu. Ya kayak gitu, lalu kita tinggal terusin sampai menyentuh ke tempat semula kita membuat pondasi awalnya teman-teman. Kayak gini. Yap, kayak gini. Jadi ini adalah ukuran layoutnya ya teman-teman, yaitu ukuran 34x34. Dan kalian selanjutnya tinggal buat motif kayak gini. Jadi aku kasih cut sandstone di bagian sini, dan ya di seluruhnya, hampir seluruhnya kita kasih 3 blok, 1, 2, 3. Lalu di bagian sini juga 1, 2, 3. Dan kita kasih smooth sandstone stair di bagian atasnya itu, jadi kebalik kayak gini. Yep, kayak gitu. Dan di bagian sini kayak gini ya teman-teman. Nah kayak gitu. Lalu kita kasih smooth sandstone di bagian sini dan di bagian bawahnya. Yep. Lalu di bagian atasnya kita kasih chisel sandstone kayak gini, sekitar 3 blok gitu. Lalu kasih cut sandstone di bagian tengahnya. Dan yang terakhir kita kasih lantern ya teman-teman, sebagai pencahayaan juga untuk bagian luarnya. Dan ini adalah motifnya. Kalian tinggal ya ulangin ke seluruh bagiannya, tapi kita sisain di bagian paling tengah, yaitu satu aja, yang lain tutup aja, yaitu untuk akses jalan ya teman-teman. Oke, kita langsung aja menuju ke seluruhnya. Oke teman-teman, jadi aku udah beres nge-fill seluruh bagiannya dengan motif yang telah aku buat tadi. Jadinya kayak gini. Jadi kita tutup seluruh bagiannya ya teman-teman, terkecuali di bagian sini, di bagian yang paling tengah kita buat satu aja untuk akses jalan menuju ke base kita. Lalu kita lanjut aja ke tutorial selanjutnya. Jadi kita akan buat sebuah jendela untuk menutupi ini ya teman-teman. Dan di sini aku pakai dual smooth sandstone. Kita kasih sekitar 4 blok. Jadi 1 2 3 4. Lalu kita kasih kayak gini di bagian sini. Ini untuk bagian sudut ya, teman-teman. Jadi kasih kayak gini. Lalu di bagian sini kita kasih kayak gini, hampir sama aja. Dan kita tutup dengan dark workbench. 1 2 3 4. Nah, kayak gini. Lalu kita maju ke bagian sini, kita kasih hampir sama juga. 1 2 3 4. Lalu di bagian sini juga 1 2 3 4 dan kita tutup kayak gini dan taruh dark workbench lagi. Dan untuk bagian ini aku kasih satu blok gitu. Kita akan taruh barrel, lalu ada acacia leaves 2
dan kita kasih si lantern ya teman-teman. Jadinya kayak gini, kita tinggal ulangin ke seluruh bagiannya, dan untuk bagian sudut itu aku kasih kayak gini ya teman-teman. Yap, kita tinggal ulangin aja. Oke teman-teman, jadi aku udah beres membuat jendelanya serta hiasan di bagian sini dengan si lantern, ada acacia leaves dan barrel juga di sekeliling base bagian dalamnya. Lalu kita tinggal ngancurin satu blok dengan ukuran 27x27 dan aku akan mulai dari sini. Jadi kita hitung dulu dari sini 1 2 3 4 4 blok gitu, dan dari sini kita beri jarak sekitar 3 blok ya teman-teman. 1 2 3 dan kita hancurin dari bagian sini. Nah, kayak gini. Setelah kita menghancurkan satu blok di bagian tengah sini, kita tinggal buat lagi beberapa pilar di bagian dalam, dan kita mulai dari sudut sini ya teman-teman. Aku akan taruh sandstone di bagian sini untuk pertamanya, dan kita taruh juga cut sandstone sekitar 3 blok. 1, 2, 3. Lalu kita kelilingin dengan smooth sandstone stair kayak gini. Yap, kayak gitu. Setelah itu kita tinggal kasih jarak sekitar 10 blok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah kayak gini. Lalu kita tambahin satu lagi, 1. Dan kita kasih lagi cut sandstone stair sekitar 3 blok. Dan taruh juga smooth sandstone stair ya teman-teman, kayak gini. Yap, kayak gitu. Dan untuk bagian tengah sini kita taruh stairnya sekitar 3 blok. Nah kayak gini. Lalu untuk bagian sini kita akan taruh dark workbench dan kita kasih jarak, karena di sini aku akan taruh bench gate kayak gitu. Wait. Nah kayak gini. Lalu kita taruh bench gate nya dan jadinya kayak gini ya teman-teman. Lalu kita tinggal ulangin ke seluruh bagiannya. Oke teman-teman, jadi aku udah beresin buat pilarnya dan jadinya kayak gini. Jumlah total pilarnya itu ada sekitar 12 dan aku jadikan sebagai penyangga serta detail untuk bangunannya. Lalu aku akan fill di bagian sini itu adalah smooth sandstone, dan di atasnya itu aku akan bangun piramida. Tapi sebelum ke sana aku akan buat dulu air mancur di bagian sini. Jadi di bagian dalam base-nya itu ada air mancur biar lebih indah ya teman-teman. Dan sebelum ke sana kita akan buat dulu kayak gini. Jadi kita buat penanda sekitar 8 blok dengan cut sandstone di bagian sini, di bagian paling tengah gitu. Kita kasih 8 blok. 1 2 3 4 5 6 7 8 dan kita ulangin ke seluruh bagiannya ya teman-teman. Jadi dari sini juga hampir sama ya teman-teman, sekitar 8 blok. Lalu dari sini juga sampai akhirnya bertemu di tengah-tengah ya teman-teman, kayak gini. Lalu yang terakhir di bagian sini. Yap, kalau udah beres kayak gini kita tinggal kasih sandstone stair dan kita kasih di bagian sini ya teman-teman sekitar 3 blok. 1 2 3 lalu kita kasih di bagian sini 1, lalu maju sekitar 2 blok. 1 2
dan kita kasih lagi di sini 2. Nah, kayak gitu. Lalu kita kasih 3 lagi di bagian sini, lalu 1, 2 lagi. Jadi kita intinya itu mengulang aja, teman-teman. Kayak gini. Yap, kita teruskan sampai akhirnya menyatu dengan temannya ya, teman-teman. Nah, kayak gini, lalu ke sini dan yang terakhir di bagian sini ya, teman-teman. Jadinya kayak gini kalau kita lihat dari bagian atas. Lalu untuk bagian dasarnya itu aku gunain stone biasa. Jadi kita fill aja dengan stone biasa. Namun kalau kalian ingin ada variasi, kalian bisa variasiin dengan batu-batu yang lain. Nah, kayak gini, kita fill aja dulu ya. Oke, udah beres. Dan selanjutnya kita kasih cut sandstone di bagian paling tengahnya itu. Kita kasih di bagian sini. Lalu kita kasih sandstone wall di bagian sini, 1, 2. Nah, kayak gitu. Dan kasih si lantern, lalu kasih lagi sandstone wall, lalu kasih si lantern lagi, dan kasih lagi sandstone wall, sampai 3 lapis ya, teman-teman. Jadinya kayak gini. Dan untuk di bagian atas ini aku akan taruh cut sandstone slab. Nah, jadi kayak gini. Lalu taruh sandstone stair secara melingkar gitu ya, teman-teman. Jadi kayak gini. Dan untuk di bagian tengah sini aku akan taruh dulu sandstone wall. Kayak gini. Lalu kita kasih sandstone stair secara terbalik ya, teman-teman. Nah, kayak gini. Yap, kayak gitu. Dan untuk bagian bawahnya juga kita kasih terbalik aja untuk sandstone stairnya. Yap, dan ini udah jadi sih, tinggal kasih air aja ya, teman-teman. Jadinya kayak gini. Ini adalah air mancurnya, air mancur atau fountain gitu. Dan kita akan gunain juga sandstone stairnya di bagian sini, teman-teman. Jadi kita hancurin dulu. Kita akan mengikuti pola aja di bagian sini. Nah, kayak gini ya, teman-teman. Kita hancurin aja. Sampai akhirnya bertemu ke seluruh bagiannya. Kayak gini. Yap. Kalau udah beres kayak gini, kita tinggal kasih kayak gini ya, teman-teman. Untuk bagian sininya kita tutup. Dan kita kasih sandstone stair. Secara gini. Sesuai dengan pola yang telah kita buat. Lalu kita kasih juga air nantinya, biar ini lebih kelihatan sebagai apa ya, air ya, ya selokan-selokan gitu, selokan kecil. Oke, udah beres. Dan kita tinggal kasih water bucket. Kita kasihnya kayak gini ya, teman-teman, biar lebih mudah. Yap, kayak gitu. Dan untuk bagian sini juga. Wait, nah kayak gitu. Dan udah mau beres ya. Ya, kita beresin. Yap, kayak gitu. Dan untuk bagian sininya juga kita akan ganti juga dengan cut sandstone ya, teman-teman. Jadi kayak gini. Ya, kita akan hancurin dulu kayak gini. Lalu untuk bagian sininya kita kasih kayak gini ya, teman-teman. Nanti di sini aku akan kasih barrel, cuma belum ya. Kita kasih gini dulu, lalu kita kasih dark workbench dan kita kelilingin sampai ke sini. Dan untuk dark workbench-nya sendiri kita taruh di atas cut sandstone-nya, teman-teman. Ini difungsikan sebagai jalan masuknya. Jadi di sini aku akan buat farm itu di bagian bawahnya biar kalian bisa menanam atau mendapat source yang lebih mudah gitu kan. Nah, kayak gini. Yap, dan yang terakhir di bagian sini ya, teman-teman. Yap, udah beres. Dan kayaknya kita akan ambil dulu ini, lalu kita kasih juga ini ya. Dia di sini kita kasih akasia leaf, lalu ada barrel juga ya, teman-teman. Jadi kayak gini, kita kasih di setiap sisinya biar kita bisa nyimpan hasil tani ya, hasil pertanian kita di setiap barrelnya kayak gini.
Yap. Dan yang terakhir di bagian sini ya teman-teman. Yap. Dan jadi ini adalah tempat yang paling tengahnya, untuk paling bawah gitu kan. Lalu kita akan bangun dulu di bagian sini kayaknya teman-teman. Jadi aku akan buat di bagian sini kayak gini. Kita majuin sekitar satu blok sandstone. Lalu di bagian sini kita kasih kayak gini. Nah kayak gitu. Lalu untuk bagian atasnya kita kasih dua blok cut sandstone. Lalu kita kasih kayak gini. Dan untuk smooth sandstone nya kayak gini ini ya teman-teman. Nah kayak gitu. Ini majuin satu blok lagi jadi tiga blok. Nah kayak gitu. Selanjutnya kita kasih smooth sound stair. Dan kita kasih kayak gini. Sampai 4 tangga gitu. Yap, udah beres. Jadi ini kita bisa naikin. Lalu untuk bagian sini kita akan fulfill aja ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi aku udah beres ngefulfill bagian atasnya dan jadinya kayak gini. Dan kalau kalian kebingungan di bagian timelapse, aku itu nambahin sekitar 5 blok. Jadi kalau kalian hitung itu dari sini, jadi 1, 2, 3, 4, dan 5. Karena di bagian sini aku gak hitung itu adalah jendela bagian bawah ya teman-teman. Lalu untuk di bagian bawah sini, aku kasih tanda di bagian stairnya biar kalian gak terlalu pusing. Yap, kayak gitu. Dan untuk step selanjutnya itu aku kasih di bagian sini smooth sandstone sekitar 7 blok. Jadi kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Lalu untuk bagian sini kita tinggal tambahin sekitar 1 blok. Jadi 8 blok sih ya teman-teman. Nah, kayak gitu. Dan untuk bagian sini 7 blok ya teman-teman. Hampir sama. Kita tinggal temuin aja. Ya, satu sama lain kayak gini. Dan kita fulfill bagian tengahnya ya teman-teman. Oke. Jadinya kayak gini ya teman-teman. Dan selanjutnya kita gunain light gray stainless. Tapi kalau kalian mau pakai kaca yang lain itu terserah kalian. Di sini aku mau padu-padanin sama warna pasirnya teman-teman. Dan untuk light gray stainlessnya ini kita ikuti pola dari smooth sandstone nya ya teman-teman. Jadinya kayak gini. Yap, kayak gitu ya teman-teman. Dan untuk bagian sini kita kasih kayak gini lagi, hampir sama. Dan kita sambungin ya kayak gitu. Lalu di bagian sini kita kasih dark oak trapdoor dan kita tarik sampai ke sini. Nah, sampai ke sini. Lalu untuk di bagian bawahnya kita taruh lantern sekitar 1/2. 1, 2, 3 dan 4 ya teman-teman. Jadinya kayak gini. Dan untuk bagian atasnya juga aku akan kasih kayak gini di bagian yang ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Di bagian sini kita kasih dark oak bench gate. Lalu kasih juga dark oak bench lagi. Dan di sini dark oak bench gate lagi. Dan kita kasih kayak gini lagi ya teman-teman, mengikuti dari kaca. Dan selanjutnya kita akan langsung aja percepat biar gak terlalu lama. Oke teman-teman, jadi aku udah beresin bagian atasnya dan ya jadinya kayak gini.
Jadi kita udah buat dari sisi sini hingga menyeluruh gitu. Dan untuk bagian atas ini kita juga bisa sebut sebagai alas dari bangunan yang terakhir, yaitu piramidanya ya teman-teman. Tapi sebelum ke piramida, aku akan hias dulu bagian sini karena terlalu flat untuk akses jalannya ya teman-teman. Jadi kita akan tambahin lagi chisel sandstone sekitar 2 blok. Jadi ditambah di sini 1, 2, lalu kita taruh slab. Nah kayak gitu. Dan untuk bagian sini kita tambahin juga kayak gini, lalu taruh chisel sandstone. Nah jadinya kayak gini. Jadi kalau kita masuk dari bawah itu jadinya kayak gini ya teman-teman, nggak terlalu monoton atau ya flat gitu. Dan ya kita langsung aja kali ya buat pondasinya. Jadi kita membutuhkan sandstone hampir sama sih seperti di awal kayak gini, cuma ya bagian bawahnya kita ilangin, kita ganti dengan dark oak trapdoor ya teman-teman. Jadi kita taruh dulu di bagian sini itu sandstone kayak gini, lalu taruh cut sandstone sekitar 3 blok, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dan kita taruh smooth sandstone stair secara terbalik. Nah kayak gitu, lalu kita taruh smooth sandstone di bagian tengahnya. Nah kayak gini. Dan seperti biasa di bagian atasnya kita kasih chisel sandstone dan slab. Nah kayak gitu. Lalu untuk piramidanya kita mulai dari bagian bawah sini, kita kasih kayak gini ya teman-teman, sampai bertemu dengan dark oak trapdoor yang ada di sana. Jadi kayak giniin. Lalu di bagian sini kita tinggal taruh hampir sama dengan kayak yang di sana, yaitu pondasinya. Kita kasih kayak gini lagi, lalu di bagian atasnya kayak gini. Nah, kayak gini lagi. Lalu kita buat kayak gini, bentar. Yap, kayak gini ya teman-teman. Dan selanjutnya kita tinggal tambah kayak gini di bagian sininya teman-teman. Jadi kasih kayak gini. Di atas benchnya kita kasih 1, di sini 2, dan di sini 3. Lalu untuk di bagian atas ini kita kasih kayak gini, 1, 2, dan di tengahnya kita kasih chisel sandstone di sini juga. Nah, jadinya kayak gini. Lalu di bagian sini juga hampir sama ya teman-teman. Jadi kayak gini. Wait, nah kayak gini. Yap, kayak gitu. Dan untuk bagian sini kita kasih lagi kayak gitu dan kasih chisel sandstone. Lalu untuk bagian sini stairnya kita arahin ke depan, jadi kayak gini. Lalu di bagian tengahnya hampir sama kayak gitu lagi. Dan kita tutup dengan slab di bagian sini 1, 2, 3, dan 4. Lalu untuk bagian tengahnya kita akan taruh si lantern sebagai penerangan gitu ya teman-teman. Dan kita arahin smooth sandstone stairnya kayak gini. Yep, kayak gitu. Dan jadinya kayak gini ya teman-teman, ini untuk bagiannya. Dan kita tinggal sambungin setiap tangganya hingga menjadi piramid ya teman-teman.
Oke teman-teman, jadi di sini piramidanya udah jadi dan ya ini adalah bentuknya, yaitu piramida di atas base kita. Lalu di bagian sisi-sisinya itu aku tambahin palm berries biar nambahin di source kita ya teman-teman. Dan mungkin aku akan dekor juga di bagian sininya biar gak terlalu kosong kayak gini. Sebelum di bagian sini kita akan menuju ke bagian interior bagian dalam ya teman-teman. Dan sebelum interior aku akan tambahin di bagian sini 1, 2, 3. Ini berlaku untuk seluruh bagiannya teman-teman. Kayak gini. Kita tinggal tarik lurus aja sampai ke atas. Nah kayak gini. Dan untuk di bagian sini kita kasih kayak gini 1. Nah kayak gini. Yap, kayak gitu. Dan untuk bagian sininya juga hampir sama ya teman-teman. Jadi cuma dua aja, dua blok gitu. Kita kasih motifnya kayak gini aja, gak terlalu berlebihan ya teman-teman. Nah kayak gitu. Dan untuk bagian tengahnya ini aku akan tambahin lagi si lanternnya jadi kayak gini. Dan kita akan buat kayak gini ya teman-teman. Nah kayak gini, melingkari si lantern dengan stairnya ya teman-teman, jadinya kayak gini. Yup. Dan kita tambahin di bagian sininya hampir sama. Lalu di sini juga hampir sama. Intinya seluruh bagiannya itu kita harus sambungin biar gak terlalu flat gitu teman-teman. Nah kayak gitu. Dan ini apa nih, kayaknya yang tadi ya pas di, nah kayak gini. Lalu yang terakhir adalah di bagian sini ya teman-teman. Salah ding, nah gini. Yap, udah beres. Dan untuk bagian bawahnya sini kita akan kasih lagi dengan stair ya teman-teman. Ini berlaku untuk semua sisi, jadi biar gak terlalu ini ya teman-teman. Dan yang terakhir di bagian sini. Nah jadinya kayak gini ya teman-teman. Lalu untuk setiap sisinya aku akan lubangin di bagian sini ya teman-teman. Jadi sekitar beres dari paint kit kita taruh di bagian sini satu, sekitar 4 blok gitu ya teman-teman. Dan kita taruh di sini cut sandstone slab. Nah gitu. Lalu kita tarik dari sini. Nah. Yap kayak gini. Dan yang terakhir di bagian sini ya teman-teman. Dan kita hancurin. Lalu selanjutnya kita tinggal taruh dark walk trapdoor kayak gini. Oke, yang ini kita tambahin lagi. Nah, kayak gitu. Dan untuk bagian sini kita kasih lagi ya teman-teman. Nah, jadinya kayak gini. Ini untuk ya jalan ke atas ke bawah gitu biar ada kayak akses jalan juga untuk ke bawahnya. Yap, kayak gitu. Dan selanjutnya kita tinggal kasih di bagian sini sebuah ini ya teman-teman. Jadi kita tarik lurus dari sini kayak gini, lalu kita kasih kayak gini 1, 2, 3. Dan di atasnya kasih slab. Nah kayak gini. Untuk bagian sini aku akan tarik lurus dulu. Kita kasih dark walk bench sekitar 3 blok. Yap kayak gini. Dan kita sambungin kayak gini. Nah kayak gini. Dan lalu kita tinggal taruh di bagian sini lantern sebagai pencahayaan juga selain daripada yang di sana, karena di sana nggak terlalu ini ya teman-teman. Kita kasih di sini chains.
Lalu di atasnya itu kasih banner ya teman-teman. Yap, kayak gitu. Dan untuk bagian bawah sini kita kasih kayak gini. Yap. Lalu kasih stair. Yap, kayak gitu. Dan di bagian bawahnya itu aku kasih kayak gini ya teman-teman. Kasih slab lagi. Dan di ujungnya sini kita kasih smooth sandstone. Lalu kasih juga slab lagi. Dan kasih dengan orange bed ya teman-teman. Tapi kalau untuk warna dari bednya itu terserah kalian kalau mau warna yang lain. Dan ya ini udah beres. Kita menuju ke yang lainnya. Oke, selanjutnya kita tinggal kasih kayak gini ya teman-teman. Untuk bagian sini itu kita kasih smithing table. Dan kasih anvil. Lalu di bagian sini kasih greenstone. Nah kayak gitu. Dan di atasnya kita kasih stone cutter ya teman-teman. Jadinya kayak gini. Dan untuk bagian tengah sini kita kasih crafting table. Lalu ada beehive. Dan ada juga barrel ya teman-teman. Nah kayak gini. Oh iya, untuk crafting table ini kita gunain juga di bagian sini. Kita hancurin dan kita taruh di bagian sini juga ya teman-teman. Kita naik lagi. Untuk bagian sini aku akan taruh juga crafting bukan crafting table. Kita kasih barrel, lalu kita kasih juga ender chest dan di sini armor stand ya teman-teman. Sekitar 4. Nah, kayak gini. Oke teman-teman, selanjutnya kita tinggal taruh armornya di setiap armor display. Jadi kita kasih sesuai dengan yang kita dapat dari survivalnya. Dan info untuk base ini itu kita bisa pakai untuk 16 orang. Jadi kalian bisa bermain bersama teman-teman kalian secara rame-rame gitu ya teman-teman. Dan di sini kita tinggal taruh cake, lalu ada sipikal juga. Dan untuk bagian bawah aku akan pakai karpet warna hijau ya teman-teman. Nah kayak gini. Tapi kalau kalian ingin memakai karpet warna lain itu terserah kalian. Dan yang terakhir kita tinggal kasih flower pot di ujung sini. Dan kasih bunga sesuai yang kalian suka. Oke teman-teman, jadi aku udah beres mengisi interior di bagian atas dan jadinya kayak gini. Ini adalah tempat untuk kita istirahat, berganti pakaian ataupun smithing serta crafting dan makan yang lainnya. Jadi kalian bisa gunain di bagian atas ini sebagai tempat peristirahatan ya teman-teman. Selanjutnya kita tinggal buat pertaniannya di bagian bawah dan kita akan langsung aja ke bagian bawah ya teman-teman. Yep. Dan di sini adalah tempat pertaniannya. Jadi kita hancurin dulu bagian sini ya teman-teman, karena nanti kita akan gunain bagian sininya. Dan di sini aku akan taruh water bucket kayak gini, lalu kita selah sekitar 3 blok kayak gitu. Di sini juga dan di sini juga. Lalu kita taruh dark oak trapdoor di bagian atasnya. Yap, kayak gitu. Lalu taruh juga lantern sebagai pencahayaannya. Yap. Karena minim percahayaan di bagian bawah, lalu kita tinggal ambil hoi dan bajak tanahnya ya teman-teman. Dan untuk tanamannya sendiri kalian bebas mau wheat, mau potato, mau carrot, itu terserah kalian. Tapi di sini aku pakainya potato dulu. Kalau kalian mau campur misal di satu bagian sini pakai carrot, pakai gandum ataupun yang lainnya itu terserah kalian ya teman-teman. Dan kita tinggal tanam-tanam aja kayak gini. Yap, kayak gitu. Kita fulfill aja seluruhnya. Oke teman-teman, jadi di bagian sini adalah pertanian yang terakhir yang kita akan selesaikan. Selanjutnya kita akan ngedekorasi di bagian sini.
karena seluruh bagian ini udah beres ya untuk pertaniannya. Lalu kita akan gunain di bagian sini cut sandstone, ada smooth sandstone stair dan ada juga air ya teman-teman. Dan kita mulai dulu dari yang ada tangga mana ya? Oh ini. Jadi di bagian tangga sini kita akan isi nanti, bentar kita hancurin dulu bagian sini ya teman-teman. Yep, kayak gini. Dan kita hancurin, lalu kita kasih kayak gini ya teman-teman. Yep, kayak gitu. Dan di bagian sini kita kasih kayak gini. Yep, dan untuk bagian sininya kita kasih kayak gini. Semacam kayak ada pola gitu ya teman-teman. Nah, kayak gini. Dan selanjutnya kita tinggal taruh di sini air. Kayak gini. Untuk pola itu terserah kalian, tapi di sini aku pakai default aja dari aku sendiri. Lalu kita kasih kayak gini. Jadi di sini juga kita bisa panen apa ini, sugar cane gitu kan. Lalu kita kasih yang lainnya juga ya teman-teman. Nah, kayak gitu. Lalu di sini kita kasih grass. Nah, kayak gitu. Jadi pemanfaatan dari pump house-nya sendiri bisa lebih efektif ya, teman-teman. Nah, kayak gini. Lalu kita kasih kayak gini. Dan kita tinggal kasih di bagian sini juga ya, teman-teman. Yap, dan ini yang terakhir ya teman-teman. Lalu kita tinggal isi lagi kayak gini. Kita isi lagi dengan air. Nah, kayak gitu. Iya, kita beresin dulu dengan airnya dan kita tinggal kasih lagi sugar cane, ada bunga dan ada grass juga ya teman-teman, biar lebih bervariasi. Nah, bentar kayak gini. Dan selanjutnya kita tinggal kasih sugar cane. Wait. Kayak gitu, dan kita kasih kayak gini, dan ya kita ambil dulu ininya. Ya, kayak gini ya teman-teman. Untuk rumput itu jangan terlalu tinggi karena terlalu mengganggu ya teman-teman. Kayak gitu. Lalu di bagian sini kayak gini. Nah, kayak gitu aja. Yap. Kita tinggal ulangin lagi ke seluruh bagian sini. Jadi selain dari sugarcane juga kita bisa panen dari bunga juga. Kita bisa hias di bagian luarnya juga ya teman-teman. Nah, kayak gini, bentar. Yap, kayak gitu. Dan untuk bagian sini hampir sama. Nap. Yap. Kita kasih bunga lagi di bagian sini dan di bagian ujung kayak gitu. Mungkin ini kita kasih aja ke sana. Dan bagian tengahnya kita isi kayak gini. Nah, kayak gini. Bentar. Yap, kayak gini kayaknya. Dan untuk bagian sini kita hancurin, lalu kita isi tanah ya teman-teman. Yap, kayak gitu. Dan kita isi lagi sugar cane. Dan yang terakhir di bagian sini, lalu kita kasih kayak gini dan kasih lagi. Yap. Kayaknya enggak deh kalau di bagian sini ya. Iya. Dan kita kasih tanah. Lalu kasih bunga.
Kayaknya di sini kayak gini. Dan di bagian sini kayak gini ya, teman-teman. Yep, kayak gitu. Dan kita kasih sugarcane lagi. Oh iya, bunganya ketinggalan. Nah, kayak gini. Yep, udah beres ya teman-teman. Kita tinggal langsung menuju ke enchantingnya. Yep, kita akan buat enchanting di bagian sini ya teman-teman. Dan kita taruh di bagian sini. Kita hancurin dulu, lalu kita kasih buku. Nah, kayak gini. Untuk bagian sini enggak deh. Jadi kayak kita akan gunain stair. Jadi kasih kayak gini, lalu kita isi lantern di bagian atasnya. Dan di bagian sini kita kasih bukunya ya teman-teman. Bentar, kita kasih dulu ini dah. Kita fulfill di bagian bawahnya, lalu kita kasih enchanting table, dan kita juga kasih bookshelf di bagian sisinya. Ini hancurin, dan kita kasih kayak gini. Yep, jadinya kayak gini ya teman-teman. Untuk bagian sini kita kayaknya kayak giniin. Nah, ini untuk enchanting house-nya. Lalu untuk di bagian sisi-sisinya itu, nah, bagian sisi-sisi ini aku akan taruh loom. Ada cartography table dan ada juga bookshelf lagi. Lalu di bawahnya kita taruh lectern ya, teman-teman. Jadinya kayak gini. Dan untuk satu sisi lagi hampir sama aja ya, teman-teman. Jadi di bagian sisi ini juga kita kasih kayak gitu. Aduh, hancur. Gak apa-apa dah. Kayak gini. Lalu kita taruh lagi loom, cartography table, dan tentunya buku. Yap, kayaknya kita kasih juga ini. Nah, tapi gak enak ya. Ya gak apa-apa dah. Pokoknya kasih kayak gini. Dan untuk yang terakhir itu nanti kita beresin lah. Dan untuk yang terakhir kita akan dekorasi di bagian yang luar ya teman-teman. Jadi di bagian luar ini terlalu flat, dan aku akan buat kayak perapian gitu di bagian luarnya. Jadi untuk bagian luarnya sini aku akan taruh dulu beehive di bagian sini. Jadi kita kasih dua blok, 1, 2, lalu kita kasih di bagian sini ya teman-teman. Dan kasih juga lectern di bagian atasnya, dan taruh di sini barrel 1. Ini untuk bagian depan ya, yang ada tangganya. Jadi aku akan kasih kayak gini, lalu kita kasih juga barrel sekitar 3 blok. Kita kasih furnace lagi, lalu kasih barrel lagi, dan kasih crafting table. Lalu untuk bagian sini aku akan taruh furnace sekitar 2, lalu 5 barrel dan 2 furnace lagi. Kayak gitu. Dan yang terakhir adalah beehive ya teman-teman. Kayak gitu. Dan untuk ke sananya kita kasih kayak gini lagi. Lalu di bagian sini yang terakhir. Yap, kayak gitu. Dan untuk bagian bawahnya aku akan fulfill dengan green carpet. Kayak gitu. Dan untuk bagian ini yang terakhir ya teman-teman. Jadi kita kasih lagi barrel, kasih furnace, kasih barrel lagi 3, lalu kasih furnace lagi, kasih barrel lagi, dan yang terakhir beehive ya teman-teman. Jadinya kayak gini. Yup, ini untuk bagian luarnya, dan kita tinggal fulfill dengan green carpet ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Jadi aku udah buat sebuah rumah survival yang besar, yaitu Pyramid Farmhouse ya teman-teman. Dan di dalamnya sendiri aku sediakan beberapa source yang tentunya membantu kalian dalam bersurvival di dunia Minecraft bersama teman-teman kalian, karena di sini aku buat untuk 16 orang. Jadi sangat-sangat cukup gitu kan. Lalu di bagian dalamnya itu ada storage, ada bed, ada crafting table, ada enchanting table, lalu ada farm juga ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Saya Sandy Dwi Andera pamit undur diri, and see you next episode. Bye-bye.